Seorang wanita asal Nganjuk, Jawa Timur dibuat kesal usai menemukan halaman rumahnya ditanami cabai oleh tetangga tanpa meminta izin terlebih dahulu, viral di media sosial. Diketahui, rumah tersebut tidak ditinggali atau sudah lama kosong, namun ada tetangga usil yang memanfaatkan halaman rumah wanita itu untuk menanam pohon cabai. Akibat ulah sang tetangga, alhasil kendaraan milik wanita tersebut pun tak bisa masuk ke halaman. Curhatan wanita tersebut viral di TikTok usai diunggah melalui akun pribadinya @wiwinsyah, Kamis, tanggal 7 Desember tahun 2023. Dalam video unggahannya, wanita tersebut menceritakan kejadian saat ia mendatangi salah satu rumahnya yang sudah lama tak dihuni. Wanita tersebut langsung kaget melihat halaman rumahnya yang seketika disulap menjadi kebun cabai. Setelah diselidiki, ternyata cabai tersebut ditanam oleh tetangganya tanpa terlebih dahulu izin. Terlihat pohon cabai yang ditanam dalam polybag tersebut disusun hingga memenuhi halaman. Susunan pohon cabai tersebut bahkan sampai tepat di depan pintu masuk rumah. Sebelumnya oknum yang menanam cabai tersebut ternyata sudah sempat ditegur oleh tetangga lainnya. Namun teguran tersebut justru diindahkan dengan dalih akan meminta izin saat pemilik rumah datang.